Kasus pembunuhan Vina kini memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan, kini mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, didampingi tim kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam pengajuan PK, Saka Tatal, tim kuasa hukum sudah menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru dalam PK. Dikabukannya pra-peradilan Peggy Setiawan disebut juga bisa menjadi petunjuk baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Dengan adanya sejumlah novum atau bukti baru dalam peninjauan kembali Saka Tatal, tim kuasa hukum Saka berharap agar PK Saka Tatal dapat dikabulkan. Satu semangat dari upaya PK ini adalah bahwa telah terjadi rekayasa penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap Saka Tatal, yang mana yang telah kami laporkan ke Baris Krim maupun ke Propam, ya, itu selalu dibalas dan dibatasi bahwa tidak ada kesalahan apa-apa. Hari ini Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membebaskan Peggy, membatalkan tersangkanya, yang merupakan rangkaian daripada kronologi skenario pertimbangan hakim yang di mana mereka adalah sebagai pembunuh. Hari ini kami mengajukan penyewaan kembali dan menyerahkan memori penyewaan kembali untuk mendapat keadilan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang di mana Aep, Dede, semuanya di situ yang kita anggap saksi-saksi bohong yang sekarang lagi menggunakan pengacara-pengacara untuk menguatkan gitu. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, bukan mendampingi saksi. Oh, akan ada kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia, terutama adalah terkait masalah novum PK kami. Bahwa di sini disebutkan adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan seperti yang diberitakan selama ini. Bahwa kejadiannya itu tidak seperti apa yang disampaikan dalam kronologis yang dirangkai bahwa sudah dijalankan. Nah, dengan dibebaskan Peggy, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena ini berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini, dan itu ada dalam putusan hakim. Justru kami meragukan telah terjadi dari awal penyidikan, proses penyidikannya ini sampai dengan adanya putusan itu pasti terencana.